Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini ada mobil Kijang Innova. Ini kita mau mengganti packing, tutup klep dan seal businya. Nah, di bagian atas sini teman-teman itu pada rembes olinya. Ini itu kelihatan rembes. Jadi ini kita mau mengganti. Ya, kita mau memperbaikinya. Oke teman-teman semuanya, lanjut simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Mohon dukungan like, share dan juga subscribe. Oke bro, lanjut terus. Oke, ini kita lagi melakukan proses pembongkaran. Nah, teman-teman, di sini untuk koilnya sudah basah terendam oli ya. Ini akibat seal busi yang bocor ya. Seal busi ada di dalam lubang koil sana. Nanti kita buka dulu dan nanti kita lihat ya, bro. Ini basah nih. Dan kalau sudah bocor dan terendam seperti ini akan menghambat pengapian lama-kelamaan. Ya, efeknya. Lama-lama nanti mesin bisa berbet gitu ya. Kalau saat ini belum, nanti lama-lama dia bisa berbet dan bisa menyebabkan koil ini cepat mati gitu bro, kalau terendam oli ya. Oke. Nah ini sudah kita buka bro, tutup klepnya. Aduh, panas. Bentar. Apa pan? Nah ini teman-teman, untuk seal businya ini dia ini. Ini seal busi ya, sini, dan di sini seal tutup klepnya ini. Yang di sini. Seal di sini berfungsi untuk mencegah oli masuk ke bagian lubang busi, seal yang bagian sini. Sedangkan seal yang packing tutup klepnya ini untuk mencegah oli keluar dari mesin gitu ya. Intinya sama-sama untuk merapatkan oli gitu ya. Oke, ini nanti kita ganti, kita lepas, kita ganti, namun ini kita bersihkan dulu. Oke bro, lanjut. Cara lepasnya tinggal tarik aja seperti ini. Aduh, ini udah. Udah keras sealnya bro. Ya, tinggal tarik aja seperti ini. Set. Set. Nah, ini sealnya seperti ini nih. Gandeng jadi satu ya. Jadi kita buang saja. Nah, untuk yang ini juga kita lepas, tarik aja, set set. Kita buang, nanti kita ganti yang baru, namun ini kita bersih-bersihkan dulu. Oke. Lihat, lanjut kita lihat bagian mesinnya bro. Ini mesinnya istimewa nih. Ini mesin istimewa juga ini Innova ini. Mesinnya masih bersih banget teman-teman tuh, nggak ada kerak-kerak ya. Kasar karo halus. Bersih banget ini. Istimewa ini. Ini mobilnya terawat, teratur, ganti oli, nggak pernah telat-telat ya kalau kayak gini nih. Dan tidak pernah ketemu oli palsu gitu ya. Aduh, sorry. Wow, lihat nih, mantap. Wow, lihat bro, mesinnya istimewir, bersih. Kita lihat olinya pakai apa ya. Sebenarnya oli itu ya bagus semua sih bro, asalkan teratur gantinya.
Iya pak, nanti. Nah, kita lihat olinya pakai ini bro. Set. Ini yang centang ini pakai sel high 6 ya. Pakai sel high 6 1040. Itu ya. Pokoknya kalau kuncinya kalau oli itu ya yang penting teratur gantinya gitu ya. Jangan sampai telat-telat. Maksudnya ini kinclong ini. Kalau bapaknya yang punya mobil ini ganti olinya teratur, bro. Oke. Mantap. Kilometernya ini, mobil ini baru kilometernya 178.000. 178.365 ini. Ini yang akan datang ya, bro. Kalau yang sudah terlewati ini 173.365. Ya. Mantap, lanjut bro. Ini kita bersihkan juga ini bagian sini. Ini kita bersihkan, kita hilangkan kerak-kerak yang menempel di bagian tepian sini, biar nanti waktu dipasang itu aman, nggak bocor gitu ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini sealnya sudah ada ya untuk packing-packingnya. Oke, ini. Oke, kita pakai yang asli bro, bro. Ini namanya gasket silinder head cover. Gasket silinder head cover, sama-sama seperti itu ya namanya ya. Cuman yang satu bagian untuk perapat busi, lubang busi, satu perapat untuk bagian packing tutup klepnya gitu. Jempolnya uti ular. Oke teman-teman, ini bagian cover tutup klepnya sudah dibersihkan sama Mas Bongo. Ini tinggal kita semprot pakai angin. Oke, kita semprotin dulu pakai angin biar air-airnya ini pada kering gitu ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini sudah kita bersihkan, kita lanjut untuk pemasangan sealnya ya. Untuk pemasangan sealnya ini di bagian sini nggak usah dikasih lem ya, langsung aja dipasang. Karena ini sealnya baru ya, nggak usah dilem. Asalkan di sininya masih bagus, belum ada yang pecah gitu ya. Oke lanjut, kita pasang untuk seal bagian seal businya dulu. Sealnya seperti ini teman-teman, ini ya. Kita masangnya seperti ini, adepnya ya. Tinggal di masukkan di dulek-dulekan aja gitu ya. Dulek-dulek pintal. Oke, untuk seal businya sudah. Selanjutnya kita pasang bagian seal yang perapat cover tutup klepnya bro. Buat teman-teman yang bingung ini madepnya gimana ya, saya kasih tahu ya. Oke teman-teman, nah di sini ini ada cenilan cuak-cuak seperti cuaan seperti ini ya. Nih di bagian sini ada cuaan seperti ini. Nah dan di bagian sealnya itu ada jeberan seperti ini. Nah, biar nggak bingung ya, pokoknya ini posisi ini jeberan ini ketemu ini ya, seperti itu. Seperti ini kan hasilnya, seperti ini. Oke lanjut pasang. Ini di sini teman-teman nih ya, yang ada jeberannya ketemu bagian yang ada cuaan ini itu ya. Oke lanjut pasang. Thank you.
Oke, sudah, selanjutnya kita pasang teman-teman. Dan di sini nggak perlu dilem ya. Yang perlu dilem di bagian ini, bro. Ya, sedikit saja sih. Nah, ini di sini kan ada sambungan blok bak mesin ya. Di sini ada sambungan, sama di sini juga ada sambungan nih. Ih, bagian ini yang perlu kita lem sedikit aja. Mana lemnya? Cerut. Nah, sedikit aja, bro. Ini kalau nggak dilem, resiko terjadi kebocoran di sini, karena di sini sambungan gitu. Saya kasih lem sedikit aja gitu. Tak cenil gitu ya. Oke. Udah, itu aja. Yang kesana-sana nggak usah dilem. Lanjut. Bang. Ayo tolong. Tutupin di mau iki. Yo. Iki tutup. Oke, Mas ya. Oke, lanjut pasang. Gimana? Ya. Kalau Innova ini sangat mudah untuk mengganti, melepas dan memasangnya, bro. Kalau Avanza itu yang agak sulit ya. Tempatnya sempit iya, terus banyak kabel-kabel yang melintang, selang radiator di atas ini. Oke, ini tinggal kita pasang baut-bautnya semuanya yang kita lepas-lepas tadi. Terus nanti busi kita cek ya, karena sudah posisinya sudah terendam oli, kita cek kalau masih layak pakai ya kita bersihkan saja. Tapi kalau nanti sudah, misalnya sudah nggak layak pakai ya diganti sekalian gitu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pemasangan ya. Di sini kita ditemenin anak PKL ini dari SMK Seputih Agung, SMK Donarum Seputih Agung, SMK Negeri 1 Seputih Agung. Oh. Oh. Wajah-wajah polos tapi ngelendem. Oke, lanjut. Bagian cover tutup klepnya sudah kita pasang ya, probotnya sudah kita pasang dan kita kencangkan semuanya. Ini kita lanjut untuk cek businya menggunakan kunci busi atau bisa juga menggunakan kunci sok 16 panjang. Kuil. Kita pakai kuil untuk menyabut busi yang sudah kendor. Oke, untuk busi posisinya nomor 1 belum terendam oli ya. Berarti apa namanya, seal yang nomor 1 tadi belum bocor. Ini masih kering seperti ini. Pembakarannya bagus banget, bro. Cuman di sini elektrodanya sudah mulai aus ya. Oke, lanjut nanti diganti atau tidak kita tunggu nanti. Ini yang terendam oli nih. Bentuknya sudah seperti ini rupane. Ya, di sini elektrodanya sudah mulai menipis juga. Dan di sini kelihatan agak-agak berkarat gitu ya. Ini selain terendam oli juga oli. Air masuk ke sini nih. Oke, kita konfirmasi dulu sama orangnya ini busi mau diganti atau tidak. Nggak diganti ya nggak apa-apa, masalahnya ya belum bermasalah juga sih. Oke.
Oke, kita lihat busi yang nomor 3, teman-teman. Ya, ini juga terendam oli. Ya. Seperti ini dia berkarat-karat gitu. Ini selain terendam oli juga kemasukan air ini. Iya. Ya, ini yang nomor 4 juga terendam oli, teman-teman. Hanya nomor 1 yang tadi tidak terendam oli ya. Lainnya terendam semua, sudah bocor semuanya. Ganti, Pak. Oh. Ya. Businya ini diganti, Bro. Sudah konfirmasi sama bapaknya yang punya mobil ini, businya diganti ya. Sekalian sudah datang ke bengkel jauh-jauh. Oke, ini tinggal kita pasang businya ya. Oke, teman-teman, ini businya sudah dicarikan, sudah sampai. Lanjut kita pasang businya. Dan untuk kode serinya untuk Innova, businya menggunakan K20HR strip U11 ya. K20HR strip U11. Lanjut. Oke, teman-teman, sudah selesai. Kita coba starter ya. Oke, teman-teman, untuk penggantian filter top clamp sudah selesai. Demikian, semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Saya akhiri, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.